Bukan. Jadi segitiga belikan. Ini ujung bawah. Ujung bawah. Ya, ujung bawah. Berdiri, berdiri. Jadi dia ya. Ini belikan. Kiri kanan sama aja. Pilih salah satu. Saya memilih yang kiri. Ini ujung bawah. Ya, ujung bawah. Tarik horizontal. Ini adalah titik paru-parunya. Titik paru-paru. Nanti kan kita mau main di, kita mau menotok di lambung, paru-paru, jantung, belikan. Di tiga titik ini. Nah, jadi ini tadi kita sudah paru-parunya. Jantung paru-parunya di sini. Kira-kira 5 cm di bawahnya itu lambung. 5 cm di bawah? Ya. 5 cm di bawahnya itu lambung. Nah, jadi nanti kita mulai di situ. Lambung, paru-paru, jantung. Oh iya, lupa ya. Nah, kalau paru-paru tadi di bawah belikan ini, jantungnya pas tekukan ini. Ini jantung ini. Ya? Peta tulang, betul. Ya, oh iya. Ini ya, waduh begini ya bisa ini. Nah, ini aja. Modelnya? Ini belikat itu ya, belikat, bawah belikat, horizontal, ini paru-paru. 5 cm di bawahnya, ini lambung. Kita nanti kan mau menotok lambung, paru-paru, jantung, belikat. Atas belikat ya. Nah, jadi di 5 cm di bawah paru-paru, yang horizontal terhadap batas bawah belikat. Batas bawah belikat. Kemudian paru-parunya sendiri, batas bawah belikat. Jantungnya ini belikat segitiga ini ya. Nah, di sini ya ini di batas bawah sedikit dari belikat, jadi dari ujung segitiganya ini jantungnya. Dia paling dekat dengan tulang belakang. Jadi enggak, ya, jadi batas belikat yang paling dekat dengan tulang belakang adalah titik jantung. Ya. Begitu Ibu? Cukup jelas soal itu? Cukup jelas? Kamu nyingkir sedikit. Kalau ininya tangan apa? Di atas tangan apa ini ya? Jari telunjuk. Oh, di atas ini. Buat tekan? Iya, buat tekan. Atau kebalikannya seperti ini bisa? Untuk membantu tekanan. Untuk membantu tekanannya. Biar nggak capek. Tapi kalau misalkan memang... Kuat satu jari? Iya. Tapi kalau misalkan kita belum ini ya, dua jari nggak apa-apa langsung seperti ini. Tapi kalau ini kan tekanannya lebih kuat gitu, cuman lebih capek seperti itu. Jadi kalau misalkan ini ya seperti ini nggak apa-apa. Jadi diguyur gitu. Jadi ini enggak. Jadi untuk apa namanya? Untuk mengurai lemak bu. Jadi untuk mengurai penyumbatan. Anak tuh nyaman kan bu? Seperti itu dia tuh nyaman. Itu tidak harus sakit kan dia ya. Terus setelah itu tangannya bu pulangnya, tapi kalau pulangnya nggak perlu ditekan, nggak perlu ditekan. Iya, cuma diusus aja tapi nggak perlu ditekan. Ya sampai ke sini, insya Allah sini. Coba untuk mengetahuinya tangannya di sini. Nah, berarti sini bu ya, area ginjalnya tuh dia sini, titik ginjalnya di sini. Jadi pas sikunya dia. Oke. Enak ya dia ya, nggak sakit ya? Ini ya bu, ini untuk area satu. Naik, turun. Sekitar 10 menit bu ya. Yang terus ini tengah. Ya, tengahnya jangan terlalu ditekan ya. Oh iya. Di tulang. Setelah itu sebelah kirinya. Ya. Kalau sini dan sini agak ditekan gitu. Oh iya. Karena untuk mengurai sumbatannya itu tadi. Oh.
ini sesering mungkin nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Di treatment sendiri akan lebih memperlancar aliran darahnya sehingga kan penyembuhan, proses penyembuhannya lebih cepat. Penyakit apapun itu. Nah, area kedua itu sini dulu. Titik sini. Itu Bu, titik apa kanan itu bahu kanan. Ya. Jadi diguyur juga duduk makannya ya. Duduk. Duduk. Nih, jadi melingkar ya Bu ya. Melingkar begini. Langsung ikutin ya SOP-nya begitu istilahnya. JT itu kan general treatment, dia membuka keran yang bawah dulu baru keran yang atas istilahnya untuk memperlancar. SOP di teknik totalnya seperti itu. Dan di sini tersumbat apa aja. Taruh situ. Sama ya. Minyaknya pakai minyak zaitun ya Bu, ya. Merek apapun monggo, pakainya minyak zaitun, bukan minyak gosok atau apa itu nanti anak nggak kuat bisa merusak kulit. Cerita. Bebas ya Bu. Kalau yang virgin oil bisa diminumkan, bisa untuk minum. Ya, kalau yang khusus message, ya bapak itu khusus message. Dia baunya wangi, tapi hanya untuk memijat, nggak bisa untuk diminum. Tadi yang pesan ya. Sakit ya. Setelah itu tengahnya Bu. Tanpa tekanan kalau tanpa tekanan kalau tulangnya. Sampai ke titik tadi yang terbatas tadi yang batas. Setelah itu Bu, ini tadi yang kedua guys selesai. Yang ketiga, sebelah sisi sebelah kanan tulang belakang dari mulai atas ini sampai ke bawah. Samping ini, samping tulang ya Bu. Atas bawah terus ke atas. Minimal 10 menit ya Bu ya. Terus kanan kiri ya. Terus kirinya. Paling atas tadi. Enak ya. Habis ini tidur nanti. Tidur aja nggak apa-apa. Setelah itu Bu, nah ini satu langkah general treatment ya. Setelahnya pemanasan untuk organnya. Tadi yang pertama area dari jalan pinggul sampai ginjal, kemudian belikat kanan kiri. Kemudian yang ketiga dari tengah dan kanan kiri dari bahu dari tulang belakangnya. Nah itu selesai Bu, itu general treatment seperti itu. Nah setelah itu dilakukan 3 kali. Kalau mau nonton itu dilakukan 3 kali, nanti diulangi lagi seperti itu. Oh sama tadi. Nah, setelah 3 kali baru ke titik-titik yang masalah itu tadi. Kalau misalkan untuk apa penguatan kakinya itu, kalau leher sih
Ini tadi yang belikat sini. Nah, ini daerah leher. Sininya juga sini. Kalau kaki daerah sini. Ininya Bu. Halo. BAB Mbak. BAB juga sini Bu. Daerah situ. Nggih. Yeah. Ditotok bagian sininya. Sini. Kalau tadi yang kejang, kejang. Kalau kejang itu lambung Bu. Lambung itu sini. Tapi kejangan sini ya. Plastik gini aja. Plastik tremornya. Oh, oke. Lambung ini. Terus paru-paru. Lambung, paru-paru. Ini masalahnya itu ini. Ukurannya ini sini. Tidak kelihatan. Paru-paru ini. Ini terus tekan juga tuh? Iya, tekan. Kalau ini nanti ditekannya enggak kuat ya, Bu. Nanti seperti ini. Nah, lepaskan kayak gitu. Jadi kalau udah tadi tiga langkah semuanya kan diulangin kayak gitu lah, terus habis itu ke titik fokusnya saja yang dengan jadi ini kayak gitu. Kalau pukulannya ibu ini kelihatan banget ya. Sebelah sini. Jadi lebih sering ditotok sini. Kecil. Oke. Lambung, pankreas. Soalnya lagi pankreasnya. Jadi ini paru-paru. Kemudian tensi. Ini tensi di sini Bu. Nah, sebelahnya tensi, sebelah kirinya itu adalah jantung. Jadi sejajar kanan kiri, kalau sini tensi, kalau sini jantung. Titik jantung itu di sini. Ini kalau sama aja desir pas. Ya itu teknik yang ini akan jantung. Jadi penontonnya kalau titik fokus tuh seperti itu. Jadi ya. Berapa kali perlakuan? Oh, sekali pengulangannya, repetition-nya. Ya, monggo aja Bu. Misalnya, tapi kalau kira-kira aja. Penekanan itu buat apa? Buat, jadi gini Bu, logikanya ketika kita nyuci motor itu kan pakai selang ya. Nah, selangnya itu keinjek Bu. Selangnya keinjek. Itu airnya ngalir bodohnya. Enggak ngalir kan. Nah, kita lepaskan tekanannya dengan cara diinjek. Lepaskan ini. Ketemu segitiga. Gini supaya ini nariknya ke sini. Ke sini. Nah, kan ketemu batasnya. Ah, di sini. Ini coba. Ketemu nanti batas segitiganya. Dipegangnya wis kayak ngene kuwi. Kesini ya, yeah. Ini ada yang mak gergel gitu. Iya, yeah, apa itu nanti itu tidak ada urusan dengan ini, ya. Nah, ibu lihat, nanti sampai ujungnya, seperti ini kan ujungnya di sini nih. Jadi ini bisa digoyang-goyang supaya semakin, nah ini kan, semakin kelihatan. Ya, semakin kelihatan lah ini kan. Terus ini terasain. Nah, ini termasuk sehat kan ya? Nonton. Iya, nah ini kan batasnya ini. Ini paru-parunya. Jadi di batas lurus ini paru-parunya, Pak. Ini paru-parunya ya, biar ya, ini paru-parunya, oke? Nah di sini lambungnya, jadi 5 cm kira-kira di sini, ah dua jari lah ini ya, lambungnya. Terus di mana jantungnya? Jantungnya di sini dan di sini. Ini dan ini kan segitiga nih.
segitiga kan? Nah ujungnya ini di antara tulang belakang dan inilah jambu. Jadi pinggir-pinggir tulang belakang ini. Iya, jangan. Ya di samping ya, samping tulang belakang, di ototnya ini ya, ya, ototnya ya. Jadi ini satu, dua, tiga. Terus mana lagi? Ini tadi belikatnya kan masih ini. Nah di sini kan ujung ini ya. Enakan. Cuma warung enakan mau bekas itu mau. Ini kan ujungnya? Iya. Ini di sini itu kan ini. Nah, ini sini ya. Ini sini sama sini. Nanti adik suruh gini kan ada bendola nih, Bu. Oh iya. Ya. Yang diusap-usap. Jangan ditekan. Diusap-usap. Jadi punuk. Tulang yang punuknya itu diusap-usap aja. Pinggir ototnya boleh ditekan. Oh iya. Ototnya boleh di. Jadi yang kita tekan ini, 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 ini plus satu. Jadi ada berapa? Ada 9 titik. Atau 4 pasang plus satu. Coba diulang, Bu. Temukan, temukan. Di sini ya, Pak ya. Oke, adik bisa digerak-gerakkan ininya, tangannya supaya ketemu. Nah, sampai ini. Ketemu. Nah, ketemu kan ujungnya lah. Udah, berhenti, berhenti kan, adik. Ini berarti paru-parunya. Oh, paru-paru. Parunya. Jadi kanan kiri paru-paru. Paru kanan kiri. Terus pasang dua jari atau tiga jari di ibu gitu kan. Nah. Nah, ini apanya? Ini lambungnya. Nah, jadi udah ketemu dua kan? Nah, terus paru-paru, lambung. Terus ini. Jantung kan di ujung ini. Oh, pas segitiganya ini. Jangan. Ya ada hitungannya, sepuasnya. Makanya seenak adik dan secapek kita. Nah, ini terus raih ini kan. Tadi kan ujungnya itu. Iya. Enak. Nah, ini. Nih, jadi 1 2 3. Iya kan? 1 2 3 4 terus terakhir ininya. Punuknya itu. Nggak boleh tekan. Oh, nggak boleh tekan rusak-rusak. Tulang tidak boleh ditekan. Yang ditekan otot. Nah, kecuali kasus khusus. Kita nggak bermain dengan tulang, kita main dengan otot. Jadi jangan pernah ngapa. Ini boleh diusap-usap. Ini tulang nggak boleh dengan. Bukan tulang belakang. Tulang belakang ya. Tulang belakang nggak boleh di. Itu tempat otot. Oh, nggak boleh ditekan. Nggak boleh dipijat. Oh. Kalau kita usap-usap begini aja, kalau tanpa tekanan, oh, tanpa tekan. Tapi kalau kita tekan jangan. Bahaya. Ya, jangan. Kita jadi hanya. Jadi cuma kayak gini aja. Ah, itu yang tulang. Tapi kalau ini kita tekan gini, baru kita gini-gini. Baru kita gini. Oke, sudah ketemu? Ya. Ketemu nggak? Tulang itu balungnya ini. Balungnya itu. Balung itu jangan dipijet. Jangan ditekan. Jadi ini ya Pak ya, ya. Ini paru-paru dua-duanya nih. Terus ya. Turun ke bawah ini lambung. Lambung betul. Terus ini jantung. Ini jantungnya sini. Jantung agak bawah. Nih sini. Pas di pojoknya ini. Nah terus. Jantung. Terus yang di sini. Nih. Ah di sini. Ini pembuluh darahnya. Ya, temukan ujungnya lah. Ini kan ini ujungnya di sini. Karena bentuk kan nggak sama masing-masing orang. Segitiganya ada yang mencong sana, yang kecil, ada yang besar kan. Yang penting temukan ujung-ujungnya itu. Pas di kan pertemuan. Nah, pas di sini ya. Pas di pojoknya di sini. Kalau biar kuat nahan kepalanya biar yang namanya kuat itu otot. Nah, jadi otot penyangga kepala itu di